Gacatot. Jadi di video kita live first day bakal lanjutkan lagi untuk gacha menggacha mencari sebuah pemain of air 112 guys ya, 112 guys. Kita pokoknya harus punya lah yang satu ya guys ya. Ntar dulu guys, ini FIFA point kita 888 coy. Sebenarnya dari kalian yang mau ditawapin sama Frost Diamond guys, aku giveaway FIFA point 12.000 ya guys ya, sekitar 700 ribuan ya guys ya, 799. Sebanyak 10 orang, komen di bawah nickname kalian, nanti aku topapin ya guys ya. Tiba-tiba ini kalian udah tertop up guys. Ntar dulu guys, ini FIFA point kita dikit, kita bakal belanja dulu ya guys ya. Pastikan kalian like dulu video ini guys, buat yang mau Frost Diamond giveaway ya guys ya. Tapi harus di subscribe juga guys ya. Satu subscribe kalian bisa mendadak menjadi orang kaya guys ya. Kita bakal top up yang ini di Frost Diamond Store biar cepet masuknya guys ya, udah murah lagi guys. Here we go, welcome to my home. Pembelian berhasil coy. Oh ya lupa aku, kalau kita dapat pemain guys 15.000 FIFA point, apakah cukup untuk mendapatkan OVR 112 guys? Kita buktikan. Ini dia pemain apa guys. Teori kita gak pakai teori guys. Kira-kira dapat salah. Son. Bah! Son. Yang 108 cok, aku tuh maunya Son yang 112. Emang ada guys? Oh nggak ada guys. Jadi guys lah ya men. Sekali lagi deh, top up deh yang ini guys, 399 guys. 1 juta nih guys, 1 juta berarti udah kita habiskan 1 juta lebih guys ya. Pembelian berhasil dan teori tutup mata. Teori tutup mata, apakah bakal mendapatkan pemain 112? Kita lihat guys, ini gratisan deh guys ya. Dapat apa tuh guys? Kalau dapat yang keren kasih tahu Frost Diamond deh guys ya. Gimana? Dapat yang bagus gak? 100 berapa? 110 kah? Ya, 108 coy. Aku gak mau 108 guys. Aku maunya 112. Wah gimana nih? Apa nih guys? Ini maksudnya gimana? Ini ada Superman. Bukan, apa nih? Apaan nih? Gacha apa? 112 1%. Wait a minute. Ini kita dapat Prime Token juga kan? Tadulu guys. Wait a minute. Ini kita kayaknya bisa untung deh daripada kita gacha gak jelas yang ini guys. Aku ini 106 plus. Udah pasti sih. Gimana? Kita gacha ini dulu baru gacha yang tadi gimana guys? Kita dua kali lah yang ini guys ya. Dua kali guys. Klik 8 kali tipuan ya guys ya. Apakah bakal real nyata kita bakal mendapatkan semua pemain ini? Kita coba ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh my god. Let's go everybody. Teori 8 kali klik apakah dapat? Please klikin aku yang bodo amat ini siapa salah guys. Muhammad salah guys. Kita udah punya guys. Kenapa Muhammad salah guys? Dapat Hakimi lagi. Ini impossible sih buat dapat 112 ini ya guys ya. Tapi kita bisa dapat kupon kan? Kupon sama ultimate pack token. Ya enggak sih? Kalau iya guys, kita bisa tuker yang mana nih? Tuker. Ah, ini dia. Tapi yang mana coy? Yang ini kah guys? Atau kita bakal cek yang ini dulu deh. Yang prime token kita kayaknya bisa dapat 112. Nah, yang ini guys, yang ini aku bilang. Kita harus dapat ini antara 3 ini guys ya, minimal Zidane lah. Zidane. 116. Huh? Ini kita butuh berapa lagi coy? Bisa enggak sih kita dapetin ini guys? Real enggak sih ini? Scam sih kayaknya tadi guys ya. Kita gacha deh yang baru deh. Yang mana tadi? Yang ini ya guys ya. Ini kayaknya bakal dapet sih, tapi kita bakal buka itu satu-satu ya guys ya. 112 apakah nyata atau tidak? Soalnya di sini 112-nya udah agak tinggi nih. 1%, 1% guys. Dan kita dapat kupon, dapat token kupon juga. Lumayan coy. Tapi kita dapat 106-nya 100%. Tapi kemungkinan kita dapat ini gede nih daripada minus 1% kan nggak mungkin gitu ya guys ya. Oke deh. 10 kali tipuan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Let's go. Teori 10 kali tipuan dari Rafael guys. Apakah nyata apa tidak? Langsung buka coy. Brazil, LW, Kenapa kita dapat Neymar yang sempak gitu loh guys? Woi man, please lah ya. Ini ada Neymar yang 110 toh, kenapa harus yang itu guys? Ini teori apa lagi guys? Coba kalian komen ya guys ya, di kolom komentar guys, teori apa yang harus Frost Diamond gunakan untuk mendapatkan skinnya guys ya, biar hoki guys. Ini Rico komen bang, coba teori tinggal PC-nya. Oke guys, ini dari Rico, teori tinggal PC ya guys ya. Let's go ya Rico ya, awas suka gak dapat ya. Gak dapat ya Rico, teori tinggal PC. Let's go. Aku 109 cok. Kita tuh butuhnya 1010 yang 109. 4% loh padahal guys. Masih belum dapet yang 112. Wah kita kayaknya harus gacha lagi nih. Kita dapet 109 guys. Masih belum guys. Masih belum guys. Siapa lagi nih? Teori apa nih lagi nih? Fikri. Teori sambil salto bang. Fikri. Fikri guys. Teori satu ya. Awas Fikri kagak dapet kau. Teori satu guys. Sambil klik guys. Teori satu dari Fikri guys. Dapet gak guys? LW AC Milan.
Pak Rafaelu, Rafaelu. Gue gak pengen Rafaelu guys. Kenapa ya? Why gitu loh, why man. Teori apa lagi please lah, yang bener lah teorinya. Bang, coba teori minimes gamenya. Tadi gak kan teori minimes game guys ya, kita coba tahu. Ya, teori minimes gamenya guys. Dari siapa tadi tuh? Dari Rahmat guys. Rahmat, awas kau scam Rahmat. Ini 2500 FIFA point. Ini terlalu banyak nih Rahmat, awas kau Rahmat ya. Teori plus gamenya. Let's go. Ya. Beberapa saat guys, tunggu beberapa saat apakah kita bakal mendapatkan skinnya. Udah belum nih kira-kira nih? Udah belum? Mau kubuka game ini guys. Nah ini dia. Apa guys? Dapat apa guys? Itu dia coy. Tai kucing, minimes kagak ngefek guys ya. Teori apa dong? Ayolah, ini ada Brian. Bang, coba klik pemainnya 8 kali. Oke guys, Brian klik pemainnya 8 kali. Aku maunya Ronaldo. Ronaldo kita klik 8 kali ya guys. 1 2 3 4 5 6 7 8. Let's go Brian. Brian, welcome to my home. Pas ada bening kita klik pas udah hilang. Nah, Brian ya, ini Brian nih aku top upin nih kalau dapat yang 112. Son lagi guys, son lagi. Sudah pasti son nih, siapa lagi guys? Son, gue nggak pengen son. Gimana guys? Kita masih bisa 2 kali gacha lagi, tapi tenang aja kita bakal top up lagi guys ya. Tapi yang bener dong teorinya dong. Della, teori klik semua pemain 112. Oke, Zidane, Ronaldo, Maldini, awas ya, Della ya, Mbappe, Messi, Benzema, De Bruyne. Let's go guys ya. Teori dari Della apakah real apa tidak? Kita buktikan bersama-sama, langsung klik aja bodo amat. Bro, sudah ya, ini bos saya gue doang. Udahlah GK guys, gak ada harapan guys. Kukira RW gitu kan, kalau RW kan udah pasti Mbappe gitu guys ya. LW guys. Wah, sekali gacha lagi cocok. Ayolah please lah guys. Wah, teori Frost Diamond aja deh. Biasanya Frost Diamond klik ini 28 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, ini teori Frost Diamond ya. Kita klik di sini, terus di sini juga tipuan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bodoh amat lah, gak klik guys. Alah, Muhammad salah. Kenapa Muhammad salah? Why? 888 guys. Kenapa gitu loh guys? Kita gacha lagi. Bisa 3 kali lagi sih guys yang ini guys. Waduh, kayak mana ini? Coba kita sini dulu guys, sabar dulu guys sebelum kita top up guys. Kita gacha yang ini gimana? Kita gacha yang ini guys, Prime Milestone ini guys. Susah kali coy. Apa yang ini guys? 400 kali ya guys ya, 400. Bisa nih. Bisa nih, bisa nih. Let's go 11 kali. Oh my god. Wow. 110 mon. Brazil. ST! Ah! Arsen siapa? Gabriel Jesus. Ya ampun guys. Kayak mana nih guys? Wih bisa sih yang ini guys. Gimana guys? Kita klik kah Prime Icon? Ya, dari tadi kita nggak dapat, kayaknya bakal dapat Zidane sih. Kita klik yang ini aja guys ya, Matthias. Ya kok kita klik Matthias sama Muller, Zidane-nya jangan diklik ya. Teori jangan diklik apa yang kita inginkan guys. Apakah real kita akan mendapatkannya guys ya? Kita ngabisin 2 juta ya. 2 juta loh kita habisin ini loh buat pemain-pemain sampai ini guys. Sebisanya nggak dapat kita guys. Oke, kita klik udah cukup belum? Udah cukup belum ini guys? Kita buka aja lah masa enggak. Kita klik teori di T ya guys, di T yang lagi bening. Ayolah, Francis, jangan Brazil. Siapa? Yang 110? Why Matus? Kenapa lu Matus? Yang nongol. Ya ampun, cok. Kita udah habis berapa nih guys? Scam. Apa kita gacha ini langsung habisin aja ya. Ini sisa lagi 37.500 nih guys. Terakhir guys. Ini real apa enggak ya guys ya. Kita top up dulu guys. 399 guys. Ayolah sudah top up aku nih. Come on. Ini dia top up gratis hero nih. Gak mungkin sih guys. Gak mungkin sih. Dapat Kimichi guys. Takemichi guys. Bisa-bisanya guys. 8.300 gem. Apaan nih? Kita untung kan kalau gacha yang ini kan. Festival of Color Limited Offer. Wah ini scam sih guys. 1% guys masalahnya. 3 kali ini gak dapet sempak sekali guys. Jangan ditiru Frost Diamond ya guys ya. Ini gacha terakhir. Kira abis ini kita coba pemain-pemain yang tadi kita dapatkan ya guys ya. Dapat Son, dapat yang jelas lah pokoknya. Kita gacha enggak? Gacha saja sudah guys. Kita klik yang sebelah sini guys, di pojok ya guys ya. Kita teori klik di pojok all in semua kita habiskan. Ah, pas ada bintangnya bermuncul. Kita tunggu, sabar. Set. Pas guys, pas bintangnya nongol ya guys. Come on. Prancis. Kemarin sudah banyak top up, gak dapat pemain guys. Aduh.
Puyol bodo abad, puyol puya puyol. Dimarah sih gak apa-apa ya, pokoknya dapat 112 dong. Scam guys. Ini masih bisa sih, kita bisa dapat 110 plus. Tapi harus gacha yang ini guys. Wah sempak, masa kita top up lagi cok? Dimana nih sama Felix? Bahaya coy, 10 lagi ya 25.000 FIFA point. Kira-kira masih ada yang bisa digacha nggak? Ini 112 coy. Gak punya aku 111. Ada 10, uset kagak punya. 108 sih punya guys. Kasian gak sih 108 nya guys? Dimana nih gacha nggak? Gacha nggak? Ini kesempatan kita buat dapetinnya. Tinggi sih bisa dapat 109. Oh iyalah 109 lah, good ending lah. Good ending lah, 109 ya. 8 tuker 1 rugi sebenarnya cok. Gacha saja lu sudah lah guys, terakhir kali gacha. Udah all in nih guys, all in, let's go. Come on, 109 please. Alah Kamerun, sudah lah guys. Kita gak ada kesempatan lain guys. Udah dapat yang 108 lagi guys. Berarti kita dapat apa ya tadi nih? Follower kita jual aja berarti ya. Mana tadi? Nah ini dia dapat ini guys, CDM. Emang formasi apaan yang ada CDM-nya cok? Ya, ini tahu. Ini guys ada CDM guys. Kita bayangin aja dapat 2 CDM. Kita dapat Vieira sama satu lagi Matius guys. Dapat ini Matius. 400 juta tim kita guys. Kita upgrade dulu lah. Wah pemain kita berarti kayak gini guys, 127 400 juta guys. Apakah ini untung? Ini udah pasti enggak sih guys. Kita coba ganti kiper lah. Gak ada guys, Martinez ini udah paling OP guys. Oke deh guys, kita bakal pakai. Masih sakit sekali kupingku ya. Pakai test drive. Kita main sekali pakai skin baru ya guys. Apakah kita bisa memenangkan pertandingan ini guys ya? Kita buktikan lah. Paris Saint-Germain versus AFC. Buset nih, jago nih guys, jago guys. Kita coba ya guys ya. Ini main di PC soalnya first demon guys. Semoga kita menang pakai tim baru guys. Walaupun 110 ya guys ya. 1,5 juta lebih loh aku habisin. Gak dapet juga pemainnya, kan aneh gitu ya guys ya. Emang sempak game ini guys. Ini dia Cantona, kakak Vieira, Matthäus. Matthäus ini jago gak sih dulu guys? Ya, coba kalian komen ya guys ya. Baru denger aku soalnya namanya Cantona. Cantona. Ini dia, aku sukanya Cantona guys. Kita coba test drive sekarang. Apakah kita rugi membeli karakternya ya guys ya. Kita bisa 1,5 juta cuma dapat pemain-pemain kayak tadi guys. Head, head dek. Mengoper Mbappe, ada Mbappe, ada Cantona. Kemana kamu dek? Mengoper dek. Vieira, itu dia Vieira guys. Tidak bisa merebut bola. Matthäus, wih Matthäus ini jago sekali guys. Merebut bolanya jago sekali dia. Matthäus, Angkara Messi, Angkara Messi, Angkara Messi, Angkara kakak gol. Tadi Matthäus itu jago banget ya guys ya ngerebut bolanya guys. Kakak nih bos, langsung goal, goal and goal ya guys ya. Kertas, oper lagi dan shoot goal. Tadi bener-bener di slebiu dipotong pergerakan gocekan operan dari musuhnya sama Matthäus. Apakah Matthäus ini OP guys? Coba kalian komen lah ya guys ya. Mau oper bola, Cantona mau oper lagi. Cantona mau oper kakak. Vieira. Wih, Vieira ini gede banget badannya guys. Apakah Vieira ini jago? Oke, oke, mainnya santai aja. Matthäus, wah ada Matthäus lagi kan. Wih, jago nih Matthäus walaupun dia back ya guys ya. Cantona, Cantona mau kemana kau? Mau kemana kau? Vieira. Sedikit susah sih guys kalau umpan lambung begitu ya. What? 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 Givardol, Givardol. Goal. Wah, dibalikin kita golnya guys. Gimana nih? Di comeback kita sama Pele guys. Pele nih guys ya. Semua orang punya Pele guys. Jago sekali Pele nih guys. Tas gol. Ayolah jangan bikin aku rugi beli pemain ya. Messi mengoper ada Vieira. Vieira mengoper ada Messi. Messi ada Matthäus. Nih berarti posisi kita adalah bertahan guys sebenarnya guys ya. Wah. Pele guys, udah kasih cemen kita. Wah, nantangin dia, cok. Mentang-mentang aku main di PC, guys, ya. Oke. Vieira mengoper ada kakak. Kakak mengoper ada Matthäus. Matthäus mengoper ada Kimi. Kimi ada Matthäus lagi. Matthäus ada Cantona. Ada Messi di sana. Ada Messi, ada Cantona lagi. Ada siapa di sana, guys? Ada kakak. Kakak mengoper lagi. Ada... Wih, kakak nge-shot dia, guys. Gak kepencet, cok. Givardol. Givardol ada siapa di sana? Gak tahu, guys. Givardol ada... Wih, tuh, pelanggaran, set. Didorong kuset. Ya pelanggaran bisa-bisanya guys. Ya ampun cok. Masa kalah guys pemain baru guys. Tadi harusnya fix goal tuh kalau aku mainnya tuh di HP guys ya. Jangan bikin kesel lah. Masa habis top up mahal-mahal gitu guys. Demi Matthäus. Jadi marah ada di jewer aku guys. Sakit sekali kupingku sama merah nih guys. Messi. Ada Cantona di sana. Cantona. Ada Messi lagi. Ada Kylian Mbappe. Apa shot? Tidak terjadi sebuah gol. Mbappe. Givardol mengoper ada kakak. Kakak Cantona. Cantona ada Messi. Jago sekali tadi tepis-tepis guys. Set Mbappe, Mbappe. Kylian Mbappe. Kylian Mbappe. Kylian Mbappe. Goal. Tadi jago banget guys. Di tackle-tackle kayak gitu ya guys ya. Set Mbappe nih bos. Mbappe nih guys. Messi suruh ngoper. Enggak lah Mbappe lah. Solo rank ya guys ya. Gila jago banget tadi pemain kita itu bisa ngejegal-jegal bola beberapa kali guys. Apakah itu Matthäus atau Vieira ya, OP sih gitu ya guys ya. Itulah kita comeback lah. Kita comeback lah. Comeback lah masa enggak gitu guys ya. Vieira merebut bola. Ayolah buktikanlah kekuatanmu Vieira. Jangan dong. Wah untung aja gak gol guys. Itu si Pele guys. Wait. Lah dek.
Wah, untung gak cool guys. Depan mata dia nge-shoot ya guys. Ayo deh. Set. Maju. Ini pada di belakang pemain kita guys. Ada apa ini guys? Apakah karena semuanya menjadi sebuah back? Jadi mainnya itu di belakang ya guys ya. Jangan gitu dong. Kita posisi masih seri nih bro. Ada Messi. Kylian Messi. Ada kakak. Ada Messi dan gol. Messi nih bos, Messi nih bro, senggol dong. Walaupun main di PC ya guys ya, set, oper dan apa shoot goal. Itu namanya fix goal guys. Okay. Pilih diganti guys, untung aja pilih diganti guys ya. Pilihnya dia diganti guys. Kita mainnya aman aja guys ya. Kita nggak bakal cari bola, santai. Jadi triknya tuh kalian main ini tuh biar otomatis aja guys, set. Biar kalian tuh nggak dilewati pemainnya, biar masih banyak gitu loh guys. Nanti kalau udah direbut sama pemain kita baru, nggak bisa lah bos. Wah ini nih corner kick yang seperti ini yang berbahaya cok. Corner kick dajal. Hampir saja guys. Woi, corner lagi, cok. Ayolah, deh. Wah, untung saja tidak terjadi sebuah gol di sana, guys. Jok. Woi. Berapa kali dong? Berapa? Woi, lagi, guys. Woi, stop, please. Please, Ben. Ya ampun. What? Ini betul-betul di dal-dal kita, guys. Woi, ayolah, bro. Ayolah bro. Apaan tuh guys? Mas umpan nih, apakah gara-gara kita langsung aja umpan jauh? Bodo amat, tendang. Grab shoot itu namanya guys. Waduh, apakah kita bisa menang guys? Ya gak tahu. Yes. Wah, gara-gara kita punya CDM kuat sekali guys. 5 kali ada dia tadi corner kick kagak gol-gol ya guys ya. Ternyata kita menang ya guys ya dengan pemain baru yang sangat luar biasa. Comeback is real itu men. Yang ngunggulin kita kakak, terus dia pilih 2 kali. Terus Mbappe dan Messi guys. Oke, kita sangat oke parah ya guys ya, punya Vieira sama Mustafa tadi guys. Dan ya guys, mungkin sebelum video kita ini coba kalian komentar di next video kita bakal beli apa lagi, apakah lanjut lagi guys. Jangan sampai ketahuan pacarku ya guys ya. Lanjut gacha sampai dapat 112 guys.